Sementara itu pemirsa di Boyolali, Jawa Tengah dengan iringan musik dan tarian reog, ratusan kader Perindo berjalan kaki sejauh 300 meter untuk mendaftarkan parpol calon pemilu 2019 ke KPUD. Partai Perindo secara serentak melakukan pendaftaran di berbagai kota. Menghadapi pemilu 2019, Partai Perindo secara serentak melakukan pendaftaran di berbagai kota di Indonesia. Di Boyolali, Jawa Tengah dengan iringan musik dan tarian reog, ratusan kader Perindo berjalan kaki sejauh 300 meter untuk mendaftarkan parpol calon pemilu 2019 ke KPUD. Hal serupa juga dilakukan oleh ratusan kader Partai Perindo dari Lombok Barat. Pendaftaran ke KPU dilakukan dengan long march dan iringan marawis menuju kantor KPUD Lombok Barat. Bagian daripada proses demokrasi yang kami harus jalani adalah menghantarkan Partai Perindo untuk mendaftar ke KPU dan partisipasi. Sementara itu di kota Indramayu, ratusan kader Perindo Indramayu mendatangi KPU dengan menggunakan sepeda dan mobil ambulan Perindo untuk menyerahkan berkas KTA dan KTP ke kantor KPUD. Pendaftaran ke KPUD juga dilakukan oleh Partai Perindo DPD Blora, Jawa Tengah. Ratusan kader Partai Perindo berangkat dengan menggunakan 20 iringan mobil yang dihiasi atribut bendera partai. Tujuan harapan kita ke depan, kita dengan penyerahan berkas verifikasi ini, kita akan lolos verifikasi, kita siap untuk menjadi partai peserta pemilu 2019 dan kita nanti akan mengusung kawan-kawan untuk duduk di legislatif. Tim Liputan MNC Media melaporkan.